Anas. Dalas manapun gelombang laut, selat tasambu hati rakyat tapaun. Rakyat tapaun? Rakyat tapaun. Rakyat. Maksudnya apa ini? Maksudnya ini tahu lah cak. Apa yuk? Sini beparak. Sama nang tadi, nang kita di peri semalam. Wah ini nyaman juga nak. Ada lagi laut selat tu. Iya. Jauh hujar. Ujung. Masuk sungai Bali jauh. Nah, jadi pagak sudah. Hujar. Ada PG, BPG. Peri. Jadi, kalau ada kegiatan, kada ada alasan kada datang ke Kota Baru. Ya, nyaman juga. Nang takutan bersepit, kada ada alasan lagi. Jadi, ada peri sudah. Apa karena perasaan? Kau semalam terburing-buring. Nyaman banget, nyaman lalu. Nyaman, kenapa kamu? Jadi itu? Itu tema hari jadi Kabupaten Kota Baru yang malam ini peringati, makanya baju bagus. Hari jadi Kota Baru yang keberapa? 69. Oh, harap kata. Ke 69. Tahu nyawa? Wah. Pasti kalian tahu. Wah. Nah, itu. Itu. Ini kesukaan. Nih. Kalau waktunya malam istimewa. Nah ini si Ikung pulang, siapa ini? Hei. Sini. Nah, mau nih. Ini pasti buat sini nih. Siapa? Ini kurang ada acara hari ulang tahun Kota Baru yang 69. Yang kalau ada foto-foto, belum anggap di sana. Boleh, pasti buat buat sini nih. Ini gak ada orang, kenapa? Sana nonton. Kamana sana nih? Apanya uang kepada nak sini nak nonton. Sana nonton mengganggu. Berdudukan penonton. Nah, lah sana. Dulu. Lanjut. Piye to iki? Enggak sakit. Nah, bebulik pulang. Apalagi? Anu, apanya anumu kah? Saya ini loh. Ini sok-sok bahasa Indonesia. Apa? Bahasa panjang ini, Pak. Bukan panjang. Baju panjang ke siangan, Bapak. Aku ingat. Bahasa itu bahasa panjang. Bawa bahasa Indonesia lapah. Bawa ke sini dulu. Oh, bahasa Banjar. Iya, lapah bahasa Indonesia. Bahasa Banjar saja Banjar. Banjar. Bahasa Banjar. Oh, oke. Bisa bahasa Banjar? Mana? Bisa. Kayak apa? Banjar. Dalas manapun gelombang laut. Harus. Terus ya, kita tutup. Selata sambung hati rakat tapaut. Oh. Artinya apa benar? Bujur aja anu lancar mau ngeh. Tapi gedagumannya itu. Artinya dalas. Dalas artinya. Ayo artinya. Dalas itu kota di Amerika. Ah. Sudah kini aja, sini nyawa. Mengerti kakak anda kalau depan diri. Nyawa siapa? Bisa bergerak. Hah, apa pak? Kamu siapa? Oh, saya wisatawan pak, nama saya Sayuti. Oh, wisatawan? Iya, ini bawa foto. Tugis. KTP? Hah? Makanya, jangan pandang dari luar. Lihat. Ternyata wisatawan, kita harus hormati siapapun. Tuh, kita harus hormati. Saya tadi kan naik pesawat ke sini. Naik pesawat tuh. Sampai bandara. Turun. Ada ibu-ibu teriakin. Apa jadi? Pak Imbong! Saya kan, waduh, mana Pak Imbong? Padahal gak ada yang lain. Itu ibu-ibu. Harus kita rupiah. Berarti beliau tidak sadar. Dan beliau dipitnah uang. Dipitnah uang. Tapi begitu melangkah lagi, jalan lagi. Ya. Terus ada mas-mas neriakin lagi. Rijal Armada. Waduh. Saya jadi kok. Ternyata saya ganteng juga. Yang aslinya KTP. Kita perlu KTP. Aslinya. KTP. Waduh, nah, ini Rijal Armada. Berapa ini? Tapi paling jujur tadi ada pas saya jalan lagi. Iya. Ketemu anak kecil saya diteriakin. Apa? Emak warik. Pas. Berarti tambah ganteng ya? Artinya gagah. Gagah. Pas dong berarti sama saya. Warik.
Ya, Warik. Ikan Warik. Warik ya. Warik. Ya. Waduh. Pak, Pak kesini-sini Warik. Ya. Makasih, Pak. Selamat Warik. Anda sudah menjadi Warik. Makasih banyak. Bapak itu memang pengertian. Iya. Anda kan datang kemari sebagai wisatawan. Iya, Pak. Melihat Kota Baru. Iya. Sudah melihat kan? Sudah. Kalau melihat sekarang, kita harus lihat ke belakang. Iya. Belakang, belakang. Harus tahu sejarah. Nah, sejarah. Bagaimana Kota Baru harus tahu. Anda harus tahu. Jadi, Anda bisa menjelaskan ke lain-lain. Iya, 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 Pak. Itu maksudnya namanya tempias. Bertempungan. Sekarang, mau tahu sejarah Kota Baru? Iya, mau. Mau tuh. Udahlah, pohon. Mau tahu, kan mau. Kita lihat tayangan berikut ini. Sejarah Kota Baru, supaya tahu. Apa? Ampun, dia mencari. Hilang. Kemana? Aku tadi. Saya tadi foto-foto di sini, kan lagi Pak Gubernur sambutan. Saya foto-foto di belakang ternyata, wah ada ikan nangkring di atas situ. Itu ikan todak namanya. Ikan todak kembar. Ini ikon Kota Baru. Ikon Kota Baru. Oh, pantesan. Ujung-ujung pencarian yang ini aja. Saya tadi mandi di batasnya situ. Nah, sawan. Mandi Banyuasin nih. Jadi wakarinya nyawa. Banyu laut tuh kan asin. Bisa buat mandi. Oh, sabunnya kan ada bumbu. Takoni bang, bukunyong bisa aja. Hati-hati, kalau Tina adalah kadang menolongin di dalam. Nah, ini Rok. Informasikan Rok, kurang bingung nih siapa gerak wisatawan mana. Iya, tadi kan sekalinya pas lihat-lihat KTP-nya, lihat-lihat di Janaki. Orang mana? Ternyata familiar, kada asing. Ini OB-nya. Oke, TV dulu nih, Masai. Oh, Masai. Nah, nanti ciri khasnya, ciri khasnya mana? Ciri khasnya mana tuh? Apa? Nah, ambil galon yang angkat. Galonnya mana galon angkat? Galon. Mbok jangan suruh angkat galon lagi toh. Waduh. Saya kesini tuh pengen memperbaiki taraf hidup saya loh. Oh, jadi udah resign di sana? Udah resign, terus pengen ngelamar kerja di sini. Katanya Kota Baru itu kan lagi membangun. Terus pembangunannya pesat. Bisanya apa? Bisa. Pengalaman kerja. Bisanya apa? Maunya? Angkat galon. Terus ngelap-ngelap meja. Terus ngasih air. Kopi. Gampang. Bikin kopi. Tadi kan sudah tahu yang mana Abah Bupati. Ada. Bisa nanti kita ketemu beliau. Asik. Kita kerjaan di sana. Kita kerjaan. Tapi kita gaji gede bisa kan? Gampang masalah gaji. Kalau ketemu beliau belum kita mengucapkan Pak, beliau langsung. Nah, apa itu? Tidak usah ngomong. Ini nama saya. Kata beliau duit aja. Duit. Kerja dulu. Nama saya. Kerja dulu baru dapat itu. Kita lihat dari strukturmu ha. Ini paling pas diulah amplang. Tahu lah amplang. Amplang. Amplang tahu. Amplang. Amplang itu. Nah itu camilan khas Kota Baru. Nanti kita harus tahu amplang. Nah. Iya. Nah sekarang, Rok. Ya. Malam ini kan malam istimewa. Iya. Malam buat masyarakat semua. Ya, malam ini ada hiburan yang luar biasa. Dalam apa? Malam. 1, 2. Wah. Wireless. Karena mau berbunyi. Udah. Nah. Ya. Itu dilihat, coba lihat sebelah sana. Waduh. Luar biasa, Umar. Kalau dihitung sudah berpuluh-puluh juta. Nih. Udah. Ini namanya cepat tanggap, sigap. Wow, seperti Bapak Bupati Kota Baru dan Bapak Gubernur Kalimantan Selatan. Oh. Wah, iyalah. Nah, apalagi di ini acara puncak HUT
HUT. Nah kan HUT. HUT kan HUT. Milad Kota Baru yang ke 69. Waduh. Karena kita akan menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Iya. Iya. Sekarang masyarakat yang ada di sana. Hah? Nah itu sudah bisa. Sudah bisa boleh masuk boleh untuk bisa. Lama. Silakan, silakan. Nah, malam ini kita bersama-sama terhibur. Cuma tertib, aman. Waduh. Udah, Waduh, banyak banget yang ternyata masyarakat Kota Baru. Saya pikir itu apa namanya, Kota Baru itu kotanya kecil, ternyata masyarakatnya banyak juga. Ini Pak sebagian. Ini masyarakat Kota Baru yang luar biasa. Nah, saya tis kalau bisa, kalau sekitar sini bisa agak kosong dikit. Yeah. Sekitar sini. Supaya kita bisa lancar pertunjukannya nanti. Nonton. Walaupun bisa mundur dulu, bisa mundur. Ya. Kalau tidak mundur, kita tidak bisa mulai acara dulu ya. Mundur dikit, bisa mundur dulu ya. Iya. Kita damai. Damai, aman, damai. Supaya bapak-bapak, Satpol PP-nya, bapak-bapak polisi, bapak-bapak tentaranya. Ya. Bisa 5 meter dari bibir panggung ya, 5 meter. Mundur dulu, 5 meter dari bibir panggung. Bisa dikondisikan bapak-bapak petugas. Yang belakang mundur. Yang belakang mundur dulu. Supaya kita bisa tertib. Ini masih ada anak-anak kecil lagi. Kasihan kan nanti kedempet-dempet. Bisa mundur lagi, 5 meter. Sejajar bisa 5 meter lagi.